Nah, ini pertanyaan yang kedua, Ustadz. Dia punya uang hanya cukup setengah untuk membeli hewan kurban. Ikhwan ini masih tinggal sama ibunya, satu rumah. Nah, ibunya punya uang juga setengah untuk beli hewan kurban itu. Nah, solusinya gimana, Ustadz, supaya kurban itu sah, Ustadz? Anak dan ibu itu tinggal satu atap, satu atap, rumah. Satu rumah, masih, Ustadz. Iya, di sana ada hadis Nabi SAW, Inna ala ahli kulli baitin. Jadi, atas kewajiban setiap rumah. Jadi dianggap cukup satu ekor untuk satu keluarga, syaratnya apa? Keluarga yang tinggal satu atap. Nah, kalian ditanyakan bagaimana anak dan ibu tinggal satu rumah dan mereka ingin berkurban. Anak punya dana separuh, ibu punya dana separuh. Kalau digabungkan cukup untuk membeli satu ekor hewan kurban, apa itu kambing, ya. Misalnya ada kambingnya 3 juta atau 2 juta setengah. Ya, setengah-setengah. Enggak apa-apa, ya, dia gabungkan jadi dana anak dan dana sang ibu lalu dibelikan hewan kurban dan disembelih ya dengan niat atas nama keluarga tersebut. Jelas ya? Itu menurut salah satu pendapat ulama. Wallahu a'lam. Jangan pernah kau tinggalkan sholat. Rompi solar.